deterjen, sabun pel, sabun cuci piringnya juga habis ya. Ya udah, sekalian aja jemput Husna. Baiklah ayah. Kakak. Kakak masih ngerjain tugas? Enggak, ini Nisa lagi nonton Kucing Ditakutin Ketimun. Kenapa ya? Mau ikut jemput Husna enggak? Enggak. Bunda juga ikut. Mau belanja sekalian makan di luar. Ikut deh. Amin. Ada nggak sih ibu tiri yang baik sama anaknya? Ya ada lah, banyak. Emang kenapa? Bapak mau nikah lagi. Wow. Emang susah jadi kepala rumah tangga. Cuman orang-orang pilihan aja yang bisa berhasil. Contoh gua, walaupun cuma tukang ojek, tapi alhamdulillah anak masih bisa sekolah, istri masih bisa belanja. Menjalani hidup itu harus santai, jangan tegang-tegang banget lah. Tis, perasaan gua kagak enak, Tis. Kenapa, Jak? Kuping gua gatel, kayak ada ikan lagi kumur-kumur belah sini. Halo. Iya, Nok. Abang lagi di mana? Lagi di pangkalan. Masih pusing? Udah enggak sih, tinggal sedikit doang. Jadi masih apa enggak? Masih. Abang pulang aja deh, nggak usah ngojek. Nanti kepalanya dipijit, terus istirahat. Pakai apaan? Ya pakai tangan lah, Bang. Masa pakai kaki? Ya udah, antar Abang pulang. Kenapa, Jak? Si Denok mau mijitin gua. Masya Allah, enak bener atuh itu, Majak. Saya juga pengen, Jak, dipijit sama istri saya. Justru gue takut, Tis. Si Denok belum pernah bilang bisa mijit. Entah kalau dimijit terus kepala gue makin puyang gimana? Udah, Jak, gak usah dengerin. Coba dulu aja, kata bapak saya. Sentuhan istri itu pasti manjur.